langsung menghadap ke view sawah dan gunung juga sungai. Nah, ini lokasinya ya. Batasnya ini pohon duren nih. Jadi di atasnya ini ada irigasi pengairan yang cukup besar ini. Oh. Sengaja kita ambil dari kejauhan ya biar jelas ini view-nya langsung lepas ke bisa disebut gunung dan bisa juga disebut bukit. Nah, ini yang sawah di bawah ini masih termasuk juga ya. Nah, ini ada pohon kelapa tuh. Ini batasnya pohon kelapa terus. Cuma nggak sampai tembus ke sungainya nih. Ya, sungai ini bagus ya. Nah, ini batasnya pohon kelapa nih. Ya, nanti ini punya orang lain dan ini mau dibebaskan. Tapi belum keluar angka berapa ya. Nah, ini batas lokasi yang ini nih. Nanti kita kesana, ini pohon duren nih. Persis pinggir jalan desa. Ini batas tanahnya yang pohon kelapa nih di ada batasnya kali kecil ya, selokan tapi airnya deras gitu. Ini samping kanannya ini masuk lahannya ini ya. Ada pohon nangka, terus ke sana yang di atasnya itu berbatasan dengan irigasi ya yang tadi. Dan terus pohon duren ke sananya dan di sana nanti ada villa ya. Ini ada rumahnya ya. Cuma ini sudah tidak terawat rumahnya nih. Dulu ini semacam jadi villa ya, villa kebun. Ini pohon-pohonannya nangka, duren, ada pala, macam-macam mangga. Jadi lahannya ini kanan kiri jalan ya. Yang kanannya ini tanami buah-buahan, yang sebelah kirinya ini sawah nih. Ini batasnya yang pohon kelapa aja tuh, kelapa ini. Jadi kalau bikin villa lagi di sini nih, bagus banget ya langsung view-nya ke sungai sama ke gunung ini. Ini kita persis di depan gerbang rumahnya ya. Ini rumahnya ya. Ini anggap aja tidak ada nih rumah.
Cuma ini buah-buahannya banyak banget ini. Langsung menghadap ke view sawah dan gunung juga sungai. Nah, ini saya lagi berada di batas lokasi bagian kanan ya, ini batasnya nih. Tepat di samping rumahnya ini. Ini ke belakangnya langsung di atas itu irigasi yang tadi ya. Langsung sumber air dari atas. Jadi kalau mau dialirkan ke sini sangat mudah ya. Ini kondisi ruangan dalam rumahnya ya. Seperti ini nih. Ini langsung ngadep ke tanah yang di bawahnya yang berbentuk sawah ya. Nah, ini tanah yang seberang jalan juga masih ke sini ya. Masih masuk ke sini, cuma nggak tembus ke sungai. Jadi enak banget rumahnya langsung ngadep ke sawah.